Okey, hari ini saya dekat kedai Mi Tower dekat Shah Alam. Kedai ini dekat Bukit Kemuning. Saya datang dekat sini sebab saya nak cari satu mesin water jet. Saya nak basuh rumah saya. Dan dalam video ni kena tengok sampai habis sebab saya nak kongsi macam mana cara nak selamatkan peti sejuk ataupun mesin basuh yang kena air. Jom. Dekat sini diorang ada banyak mesin sampai saya pun pening nak pilih yang mana. Water jet pun dah ada banyak model. Apa ni? Kena setting ah. Okey, setelah saya pilih-pilih-pilih banyak mesin dekat sana, saya ambil model yang ini. Jadi jom kita balik rumah dan bersihkan rumah. Ini keadaan terkini rumah saya. Semua barang dah letak dekat bahagian luar. Tilam semua kena air. Dan dekat sini saya ada Google, itu buat standby. Kalau air dalam, saya nak pakai ni. Baru nampak dekat bahagian bawah dalam air. Okay, dekat bahagian dalam ni saya dah bersihkan. Dah kering dah. Semua dah siap. Kucing pun dah boleh balik. Dan saya sedut tadi pakai vacuum ni. Cuma bahagian luar ni saya nak kena bersihkan sebab saya nak buat kerja bahagian sini. Saya nak bersihkan peti. Peti sejuk bahagian sini. Dekat sini kita akan dapat beberapa barang. Dan yang ni dia punya hose. Dan yang ni beberapa lagi barang lain. Yang ni dia punya pistol. Okey, dekat sini dia ada lock ya bawah ni. Kalau kita tak tekan butang lock ni, tak dapat tekan. Bila kita tekan bahagian bawah ni, baru kita boleh tekan. Yang ni dia punya body dia kecil je. Saya sengaja ambil yang kecil macam ni sebab senang. Compact je body dia. Yang ni yang jenis tak ada roda. Saya nak sambung dulu hose dia ni. Kita unboxing atas lantai je lah. Sebab yang ni bengkel pun masih lagi ada lumpur. Tak boleh buat proper punya. Hose dia ni pun agak panjang. Satu bahagian hose ni kita connect dekat bahagian pistol dia ni. Yang hujung ni kita connect dekat mesin. Dekat bahagian bawah. Yang ni dia ada bagi dua extension. Saya nak pakai yang bahagian panjang. Kita masuk macam ni. Saya lock. Satu lagi extension. Yang ni kita boleh terus guna. Sama ada nak guna ni ataupun yang kita boleh isi sabun ni. Yang ni untuk basuh kereta. Ngam. Yang ni handle. Sepatutnya kita pasang dekat sini. Yang ni tempat untuk kunci bagi handle dia.
Dan ada lagi beberapa aksesori untuk kita sangkut barang. Ya, ini untuk kita pasang bahagian tepi sini. Satu lagi belah sini. Dan dua lagi aksesori ni, yang ni filter untuk tapis air. Tak nak bagi habuk ataupun debu-debu besar yang ada dalam air masuk ke dalam water jet ni ataupun water pressure ni. Water filter ni saya nak sambung dekat bahagian bawah ni. Sebenarnya banyak cara untuk pasang water filter ni. Boleh pasang dekat kepala pipe terus. Dan yang ni untuk sambung hose bahagian sini. Dan yang ni untuk masuk ke dalam sini. Dia macam quick release macam tu. Kalau pipe kita ni kita dah sambung bahagian sini, kita tarik je untuk cabut. Tapi nasib baik ngam sebab hose saya ni jenis macam ni. Kita boleh buka dia punya depan ni. Dan saya boleh masukkan direct. Tanpa saya gunakan adapter dia ni. Tapi kalau pipe kosong, kita kena pasang adapter ni. Senang saja masukkan pipe dekat sini dan kunci. Okey, yang ni peti saya bahagian bawah ni sebab banjir dekat rumah saya ni air hujan saja. Jadi dia tak ada lumpur sangat. Kalau ada lumpur kita kena bersihkan bahagian-bahagian yang ada lumpur ni bagi dia bersih. Tapi saya nak bersihkan juga bahagian ni sebab dah kena air. Belah dalam. Belah dalam ni pun sama, saya nak bersihkan bagi bersih. Dah alam-alam dah mandi, saya terus bersihkan. Peti sejuk saya ni saya baru lepas mandi. Benda pertama, kalau kena banjir, peti sejuk ni jangan sesekali kita on ataupun kita cuba untuk hidupkan. Kalau kita terus on, automatik barang yang hampir-hampir rosak akan terus rosak. Tak boleh buat apa dah kalau kita terus on. Jadi kalau peti sejuk ni dah kena air, dah kotor, teruskan je mandikan dia, bersihkan dia. Macam peti sejuk saya ni tak adalah kotor sangat, tapi saya nak terus bersihkan bagi betul-betul bersih. Saya tak nak lagi ada air ataupun kesan-kesan kotor. Lepas dah siap basuh, kita kena keringkan bahagian yang kita dah spray tadi. Ada banyak cara. Kita boleh pakai heat gun, kita boleh pakai hair dryer ataupun saya nak pakai compressor, air compressor. Untuk bagi cepat proses kering. Kalau kita tak keringkan pun boleh. Cuma ambil masa lama sikit untuk dia betul-betul kering. Kita kena jemur dekat cahaya matahari ataupun tempat yang panas. Lebih kurang 2-3 hari sehingga dia betul-betul kering. Baru kita boleh on. Yang ni saya nak pakai air compressor saya sebab saya nak bagi dia cepat kering. Dan bengkel saya pun masih lagi belum bersih lagi. Saya nak angkat, letak dekat bawah. Beratnya lah. Bila dah letak dekat bawah, dia ada roda, senang sikit. Kalau angkat tadi boleh patah pinggang.
Okey, dah cun. Air compressor saya ni yang jenis oilless ataupun silent. Dia jenis senyap dan waktu untuk isi pun agak laju, agak power. Untuk isi satu tangki 50 liter ni dari kosong sehingga penuh lebih kurang 1 minit je. Saya nak sambung hose dekat sini. Hose yang saya guna ni sebenarnya agak pendek. Yang ni untuk mesin plasma cutter. Saya tak sempat lagi nak beli hose yang panjang. Okey, pistol saya ni dah siap. Saya dah boleh tembak dah. Okey, saya nak tembak semua bahagian yang basah ni. Kita kena spray semua bahagian-bahagian sambungan, bahagian-bahagian wire ni bagi dia kering. Sebenarnya walaupun kita guna spray gun macam ni, dia memang tak akan kering. Tapi dia akan cepatkan proses untuk kering. Jadi kita tetap kena jemur lama. Dalam satu hari bagi dia betul-betul kering. Kalau kita terus guna ni pun masih ada lagi air yang ada dalam wire-wire dia ni. Jadi mungkin akan berlaku shock. Permukaan luas macam ni lagi senang lap pakai kain daripada pakai angin. Jadi peti saya ni saya kena tunggu dia betul-betul kering saja. Masih ada lagi air, mungkin lagi 2-3 hari baru saya boleh on. Bila kita yakin betul-betul kering baru kita on. Kalau ada rezeki, mungkin peti ni masih lagi hidup. Jadi kalau keadaan macam ni kita memang tak boleh buat apa. 50-50 antara peti ni masih lagi hidup ataupun memang akan rosak terus. Jadi sekurangnya kita cuba untuk baik pulih. Peti saya ni saya nak pindah bahagian tepi sini. Saya nak jemur dulu dekat luar. Biasa peti ni dia ada roda dekat bahagian belakang. Jadi kita kena angkat dan tolak. Untuk mesin basuh pun sebenarnya sama. Konsep dia kita kena bersihkan bagi licin, bagi hilang semua lumpur. Bila dah bersih, kita kena keringkan. Dan mesin basuh ni dia ada banyak part yang gerak. Jadi kita kena licinkan part yang gerak tu dengan grease. Saya tak sempat nak buat video untuk mesin basuh sebab waktu dah maghrib. Jadi saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Doakan peti sejuk saya ini boleh on balik supaya tak adalah saya beli peti sejuk baru.